Menjadi lurah bukanlah hal mudah, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Terlebih bagi lurah perempuan seperti Sri Meriani. Selain menjaga warga, menjaga keluarga juga menjadi tanggung jawab utama lurah Lapade, Parepare, Sulawesi Selatan ini. Sebelum berangkat kerja, lurah yang juga menjadi anggota tim gugus tugas penanganan COVID-19 Lapade, Parepare ini mendampingi anak-anaknya belajar secara daring. Selain memberi pemahaman tentang virus corona, Sri juga kerap mengingatkan 3M pada anaknya, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang pertama itu kami tetap memberikan kepercayaan kepada anak-anak, tetap mengontrol mereka melalui by phone, bagaimanapun aktivitas kami di luar, kontrol melalui video call yang kami lakukan sebagai bentuk salah satu upaya penanggulangan COVID di kalangan keluarga kami. Dan sebelum kami keluar, memang kami sudah sterilkan rumah dengan melakukan pemantauan terhadap sekelilingnya, mengunci pagar, baru kami keluar. Kami memberitahukan bahwa corona itu tidak terlihat, dia semacam virus yang sama sekali tidak tersentuh dengan kasat mata. Mereka memahami bahwa bahaya virus corona dengan berinteraksi langsung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka juga mengetahui dari media massa yang ada, mereka tonton melalui televisi dan... Antara warga dan keluarga, mencegah penularan COVID-19 di Kelapa, Parepare menjadi tanggung jawab Sri Meriani. Operasi rutin dan sosialisasi bahaya COVID-19 kerap dilakukan di wilayah kerjanya. Sri selalu berpesan ke warganya untuk selalu menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan. Sudin Samsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan.